semuanya. Welcome to Alpha Omega Church. Buat Anda yang ibadah secara online maupun onsite, we believe that today will be a powerful. Boleh kita berdiri bersama-sama. Sediakan
ada perjamuan kudus. Buat saudara yang ibadah secara online boleh menyiapkan elemen perjamuan. Dan yang ibadah secara onsite, elemen perjamuan sudah tersedia di kursi masing-masing. Boleh sama-sama kita tadahkan tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Jesus loves me. Besar bagi kami Tuhan.
Saudara, pagi ini lagu ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah berdusta, dan apapun yang dikatakan oleh mulutnya itu yang akan Dia lakukan. Dan pagi ini lewat lagu ini Tuhan mengingatkan kita sekali lagi bahwa Tuhan mencintai kita, Tuhan menyayangi kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu boleh kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat cintanya yang besar bagi kita. Katakan pada diri saudara, Tuhan mencintai aku, Tuhan menyayangi aku apapun yang terjadi dalam hidupku. Semua kekuranganku, semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Kuangkat tanganku dan berseru, angkat tangan saudara sama-sama. Kau membuatku sesuai rencanamu, ya Tuhan. Kau memegang setiap usi hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Angkat tangan bersama-sama. Kuserahkan semua kekhawatiranku.
Katakan I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm all yours. I am yours. I give yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini bolehkah kita ambil waktu sejenak untuk kita ingatkan diri kita bahwa saudara milik Yesus. Saudara milik Yesus. Saudara milik Yesus. Dan makna dari kita adalah milik Yesus adalah kita dijagai seperti biji matanya, dijagai dengan begitu hati-hati, dijagai dengan so tender, so much love. Dan karena dia berjaga atas hidup kita, kita bisa relax, kita bisa berserah, kita bisa tenang, karena kita adalah miliknya. Boleh gak pagi hari ini apapun yang kita hadapi dalam mungkin beberapa waktu terakhir ini, entah itu banyak mungkin tekanan dalam hidup saudara, mungkin banyak hal yang harus Anda lakukan, atau bahkan mungkin banyak perayaan, banyak hal yang baik yang kita miliki, yang kita alami. Tapi bolehkah pagi hari ini kita ingatkan diri kita semua, kita milik Yesus. Yes. We can rest in Him. Kita bisa berserah kepadanya. Kita bisa tenang karena dia ada bersama kita. Dengan yang tangan yang terangkat bersama-sama di hadapan Tuhan pagi hari ini, mohon serahkan diri kita sekali lagi kepada Yesus. Dia penjaga hidup saudara. Dia pemelihara kita. Dia gembala kita. Dia papa kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, Jesus.
Bapa, terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini setiap kehidupan kami diingatkan bahwa mata Tuhan itu terarah atas hidup kami. Karena kami adalah milik Tuhan. Engkau menjagai kami Tuhan. Sehingga apapun yang sedang kami lihat, apapun yang lagi kami hadapi, apapun yang sedang kami jalani di hari-hari ini Tuhan, biar hari ini kami ingatkan diri kami, kami milik Yesus. Dan saat kami ada di dalam Tuhan dan Engkau ada di dalam kami, we are alive. Kami dihidupkan lagi. Kami disemangati lagi. Kau menghidupkan kami. Dan biar kami selalu terkagum akan siapa Tuhan bagi hidup kami. Kami enggak pernah hanya sekedar bosen, atau kami enggak pernah hanya sekedar nah ya udahlah. Tapi biar kami selalu terkagum akan pribadi Yesus yang begitu dekat buat kami. You are near. Engkau ada dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bersyukur buat hadirat Tuhan pagi hari ini di tengah-tengah kami. Dan kami tahu pagi hari ini Tuhan mau berbicara buat kami. Kau mau bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga kami sediakan diri kami Tuhan. Kami mau buka hati kami, kami buka pikiran kami. Biar Engkau sendiri yang mengisi, Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang berbicara buat kami. Lanjutkan perkara-Mu yang luar biasa pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin, amin, amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Agak senyum sedikit kita ya, boleh pagi hari ini. Oke, boleh kita noleh ke depan belakang kita, serong kiri kanan, kasih wave buat mereka. Kata say hi buat orang-orang di sekitar kita. Kalau sudah silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan saksikan tayangan video yang berikut ini. Thank you Alpha Om Gojo sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a power presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Om Gojo, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Apakah kamu ingin mendengar cerita seru dari Alkitab, bernyanyi bersama teman-teman, dan bermain permainan yang asik? Yuk, ajak teman-temanmu dan datang ke KKR Joy. Kita akan belajar lebih banyak tentang kasih Tuhan dengan cara yang menyenangkan. Acaranya di hari Minggu 27 Oktober jam 4 sore di Main Hall EOC DPU. Jangan sampai kelewatan ya, karena Tuhan punya rencana yang keren banget buat kita semua. Ajak keluarga, saudara, dan teman-temanmu biar makin ramai dan seru. Pada tanggal 20 Oktober, Alpha Omegas bekerjasama dengan Laboratorium Pacar mengadakan medical check-up dengan harga khusus. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor di bawah ini.
Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Apakah Anda mengenal kepribadian Anda? Yakin? Pernah nggak kita mungkin salah paham, miskomunikasi dengan orang karena berbeda kepribadian, beda cara berpikir, beda cara bekerja? Dan mungkin kita pernah diajak untuk pelayanan, tapi kita mau ngapain ya? Kita berpikir, aku bisa apa ya? Itu atau apa yang bisa aku lakukan? Alpha Omega Church ingin menjembatani dan membantu kita semua untuk mengenal kepribadian kita, untuk menemukan dan menggunakan talenta kita, serta mengenali dan memaksimalkan karunia yang Tuhan sudah titipkan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, kita mengundang Anda untuk terlibat bersama-sama, khususnya Anda yang mungkin pernah berpikir seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Yuk kita join bersama-sama di kelas PTK, yaitu Pribadi, Talenta, dan Karunia. Hanya 2 kali pertemuan saja di hari Minggu tanggal 13 dan 20 Oktober 2024 di jam 12.30 siang. Dan dalam 2 kali pertemuan ini akan menjadi sesuatu yang simple, padat, tapi sangat bermanfaat dan maksimal untuk setiap kehidupan kita. Untuk sekali lagi mengenal pribadi kita, untuk menemukan dan menggunakan talenta yang Tuhan titipkan, dan mengenali dan memaksimalkan karunia yang sudah Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita. So, sign yourself up right now and see you there. Christian entrepreneur from a young age? Who says you can't? Let's join this event together. Okay, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semuanya. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Selamat pagi, memang Anda nih kayak semangatnya tuh luar biasa ya. Jadi saya juga ketularan ikut semangat pagi hari ini. Senang sekali kita bisa jumpa lagi bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ada beberapa hal dan pengumuman yang tadi udah kita lihat. Kita bisa join bersama-sama baik di PTK maupun juga di acara entrepreneur yang juga akan dilakukan oleh teman-teman kita di Department Youth. Nah, di pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan bahkan kehormatan untuk kita terlibat dalam secara keuangan dalam apa yang Tuhan kerjakan baik di dalam gereja lokal ini maupun melalui gereja lokal ini lewat memberikan persembahan. Nah, saya mau remind bahwa Anda tidak pernah dipaksa untuk memberi di AOC ini, tapi kita hanya ingin memastikan bahwa kami menyediakan kesempatannya kalau Anda ingin terlibat di dalamnya. Nah, kita terus bergerak baik di AOC di DPU ini lewat permajaan setiap ruangan dan lain sebagainya. Kita sedang memperbaiki ruangan nursery karena tahun naga kan banyak sekali bayi-bayi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk nanti ke saat tahun 2025. Jadi kita lagi rapi-rapi itu dan juga setiap operasional setiap minggunya di Duku Kupang juga, di Palangka pembangunan juga terus berjalan, di AOC di Jakarta juga dengan sewa bulanan dan juga setiap kegiatan yang lain. Dan kita berdoa Tuhan terus memakai kita semua, baik lewat apapun itu, baik secara keuangan kita, secara tenaga, secara gereja bersama-sama, untuk kita terus bergerak dan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. So hari ini Anda bisa memberi lewat secara cash, lewat memasukkan ke amplop yang nanti akan dibantu juga dikumpulkan oleh usher, atau Anda bisa transfer ke nomor rekening yang ada, atau Anda juga bisa scan QR code yang ada di amplop kita. Oke, kita akan berdoa, kemudian kita akan nanti mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau adalah Tuhan yang peduli akan hidup kami dan terus berjaga atas hidup kami. Kami yakin juga Tuhan menjagai aspek keuangan kehidupan kami, bukan karena Tuhan kepo sama kami, tapi justru karena Tuhan peduli akan kami. Dan hari ini Tuhan, kami membawa persembahan kami kepada Tuhan, bukan hanya sekedar supaya kami diberkati atau kami supaya dapat sesuatu balik dari Tuhan, tapi kami membawa persembahan kami
sebagai bentuk bahwa kami mempercayai Tuhan yang berjaga atas hidup kami, dan sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Tuhan yang sudah mencintai kami dan melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ushers, please go ahead. Berapa yang relate Bapak Ibu Saudara sekalian dengan apa yang barusan ada ya, kayak kayaknya memang kebiasaan orang Indonesia banyak begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kali saya itu sedang duduk dan ngobrol dengan seorang kawan yang dia ini memang bukan orang yang bergereja. Terus dia itu, ya namanya dia tahu kan dia, saya itu kerjanya pendeta, terus dia itu bilang sama saya gini, kamu tahu gak, aku tuh dulu hampir Kristen. Okay. Dia bilang, aku tuh dulu hampir Kristen, aku tuh ikut loh waktu itu kelas ya di gereja sampai sudah hampir mau selesai, kamu tahu kelasnya tuh sudah hampir komplit, pokoknya aku tuh waktu itu mempelajari, dia bilang. Tapi aku memutuskan untuk gak jadi, makin ambles gak hati saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku memutuskan untuk gak jadi, soalnya kamu tahu apa, karena orang-orangnya, aduh. Dia bilang, pengajarannya tuh bagus banget, tapi aku tuh gak jadi. Karena orang-orangnya. Nah saya gak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda pernah gak dengar kalimat yang akan saya ucapkan ini ya, yang berikutnya ini. Entah mungkin kita sendiri ngomong atau orang lain ngomong sama kita. Tapi kalimat kayak gini, katanya dia itu Kristen tapi kok gitu ya. Ya kan, katanya dia itu Kristen tapi kok gitu ya. Apapun itu gitunya Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi tuh kayak sering gitu, saya sih sering ya gitu, kayak denger orang tuh ngomong kayak gitu. Itu jadi komentar orang ternyata. Nah, pernahkah kita merenungkan kalau seandainya hidup kita itu dibuat kayak video tadi ya. Kan kasih tahu aku kamu orang Indonesia tanpa kasih tahu aku kamu orang Indonesia gitu kan. Tanpa harus ngomong orang Indonesia. Ya kan, oh ini sungkan-sungkan gitu, makan indominya pakai nasi. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau seandainya hidup kita tuh dibuat kayak video tadi dengan judul gini, kasih tahu aku kamu pengikut Kristus tanpa harus bilang kalau kamu pengikut Kristus. Kira-kira apa ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Ciri khasnya apa gitu? Apa yang bakal keluar di video itu gitu? Dan pernahkah kita merenungkan apa sih vibe atau suasana yang dirasakan oleh orang di sekitar kita gitu ya, yang menjadi ciri khas bahwa seseorang itu adalah pengikut Kristus tanpa orang itu harus teriak-teriak atau koar-koar atau ngomong atau harus shalom-shalom gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus tuh bilang bahwa orang tuh akan tahu ya, waktu dia mau meninggalkan dunia ini, dia bilang orang akan tahu bahwa kita itu adalah muridnya saat kita itu saling mengasihi. Nah kemudian diperjelas lagi oleh seseorang dan seorang penulis namanya adalah Paulus.
dia mencatat dalam catatannya kayak gini. Kita lihat sama-sama hari ini di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Beberapa dari Anda udah tahu ini, bahkan mungkin hafal. Kita lihat sama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 kita ucapkan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, dikatakan buah roh ialah itu tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Artinya hasil dari adanya roh Allah di dalam diri kita, ya kan, buah roh, hasil dari roh Allah ada di dalam diri kita adalah hal-hal itu tadi tersebut gitu. Dan dikatakan ini adalah buah roh. Ada beberapa orang yang menganggapnya itu buah-buah gitu. Oh, soalnya ada 9, makanya ada buah-buah roh. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat benar-benar di Alkitab dan di teks catatannya itu, disebutnya itu hanya buah roh saja. Berarti singular, satu. Nah, maksudnya gimana? Berarti kan ada 9. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian kayak gini, itu semua menjadi satu kesatuan. Hasil dari roh itu adalah satu kesatuan yang mencakup seluruhnya itu tadi. Artinya kita gak bisa pilih-pilih yang mana kita mau, yang mana kita gak mau. Kayaknya ini mungkin teguran buat saya pribadi, karena Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan komsel saya itu, entah ini komsel loh padahal ya, kita tuh di komsel sering ngomong kayak gini, tolong jangan doakan kesabaran. Soalnya apa Bapak Ibu Saudara, kalau kita, Tuhan berikan saya kesabaran, maka karena Tuhan adalah penjawab doa, yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian adalah kita akan dikirimkan hal-hal yang membuat kita harus memilih untuk sabar. Ya kan, kesabaran kita akan dilatih, bukan diuji sih ya, dilatih gitu. Dan kadang kan latihan kalau gak biasa tuh kan ototnya jarem. Bener ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saking ini otot hati yang jarem. Ya kan, jadi kadang itu kayak ini padahal di komsel ya berdoa mungkin yang sering ngomong kayak gitu, padahal saya gitu juga. Kayak jangan doakan kesabaran, tapi ini dikatakan gak bisa pilih-pilih kita. Karena ini sudah jadi satu kesatuan. Nah, saat seseorang tuh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Nah, dari situlah Roh Kudus itu dia bekerja kan gitu. Dia mengerjakan karyanya, dia memproses, dia membentuk, menegur, mengkoreksi, dan menjadikan kita semakin seperti Yesus dan karakteristik-karakteristiknya. Nah, pengerjaan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kan gak instan ya. Pengennya sih instan gitu. Tapi proses pertumbuhan itu tidak pernah instan. Dan ada proses-proses yang mungkin kita gak lihat atau kita gak sadari, tapi itu terjadi. Contoh kalau misalnya sebuah pohon aja gitu. Akarnya itu lagi berproses gitu ya, makin tumbuh makin ke dalam. Kita lihat gak Saudara? Gak tahu gitu. Atau saat batangnya nih makin besar gitu kan, dia makin melebar, makin kokoh gitu untuk supaya dia bisa menyokong yang lain-lainnya. Kita tahu gak? Gak tahu. Atau kadang daunnya gitu bertumbuh sebenarnya, daunnya itu nambah mungkin 15 lembar gitu dalam sehari ini misalnya. Tapi kan kita juga gak tahu. Yang kita tahu adalah padahal kita nyetir lewat situ gitu setiap hari. Terus kita ngeliatnya gini, oh kok tiba-tiba pohonnya udah jadi gini ya gitu. Kok tiba-tiba ada pohon ini ya di sini gitu. Kok tiba-tiba sudah ada bunganya, sudah ada buahnya. Padahal sebenarnya itu sangat jauh dari tiba-tiba. Ada banyak sekali proses-proses yang terjadi yang kita mungkin gak tahu gitu. Nah, dari sejak awal tahun 2024 waktu Tuhan berikan visi kita kan 2024 we will shine. Tuhan ingatkan bahwa promosi kadang akan datang dalam bentuk proses. Dan Tuhan akan lewatkan kita dalam proses-proses seperti itu tadi untuk membentuk kita supaya kita tuh menghasilkan buah yang benar. Nah, buah kita itu apa sih sebenarnya?
Bapak Ibu Saudara sekalian gini, tindakan-tindakan kita itulah buah kita. Apakah cara kita menyembah di gereja itu buah kita? Bukan. Apakah cara kita menyapa orang bilang shalom, shalom, shalom itu buah kita? Bukan juga. Apakah cara kita beriman, apapun yang terjadi pokoknya Tuhan itu pasti bertindak. Apakah itu buah kita? Enggak selalu. Tapi ini perhatikan, tindakan kita, cara kita bersikap on a daily basis, setiap hari hal yang kecil-kecil itulah buah kita. Tindakan kita setiap harinya, cara kita bersikap itulah buah kita. Nah sehingga pertanyaan pentingnya adalah bagaimana cara kita bersikap setiap harinya. Apakah kita di gereja shalom-shalom tapi kalau di belakang di rumah sama orang dekat kita gak tahu apa gitu bahasanya gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata-katanya tuh kayak perlu terjemahan gitu kadang ya kan. Atau kalau di gereja kita angkat tangan, di rumah kita ringan tangan tapi yang tidak membantu gitu ya kan. Bisakah kita menjalani hidup kita dengan itu, tell me you are a follower of Christ without telling me you are a follower of Christ. Nah buat Anda yang bukan Kristen mungkin Anda bisa skip gitu dari ini. Tapi buat kita yang udah Kristen, bisakah kita kasih tahu orang lain bahwa kita itu pengikut Yesus tanpa kita harus ngomong gitu bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dan seri kita kali ini tuh disebut supernaturally great. Supernatural. Supernaturally great. Jadi supernatural berarti di luar dari apa yang natural. Karena natural response kita, saya tahu sih buat diri saya, natural response saya adalah saya pengen maunya saya dong. Kepengennya ya semaunya sendiri. Kepengennya gak mau sabar, jangan doakan kesabaran. Kepengennya kayak gak usah menguasai diri. Kepengennya kita bisa kalau ada apa tuh dipol-polkan supaya kita plong. Asik. Dan apalagi bahasanya pol-polkan supaya kita plong. Ya pokoknya itu, paham kan Bapak Ibu Saudara sekalian? Pokoknya pengennya gitu. Tapi enggak gitu, butuh sesuatu yang super, butuh kekuatan yang super untuk melakukannya. Gitu, oleh karena itulah kita butuh kekuatan Tuhan, butuh Tuhan yang memampukan kita. Nah beberapa minggu ke depan kita akan kupas satu persatu ya hal-hal ini. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Lumayan lah hafal ya, bisa ya Bapak Ibu Saudara. Beberapa minggu depan kita akan bahas satu persatu dan hari ini kita akan mulai dengan joy and peace. Sukacita dan damai sejahtera. Kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita. Ya kan tadi katanya buah roh adalah ini disebutkan di urutan yang kedua gitu. Kasih terus kemudian sukacita. Nah, kata-kata sukacita di Galatia 5:22 tadi bahasa asli catatan bahasa Yunani-nya adalah chara. Gitu yang artinya adalah kegembiraan. Gitu. It's a glad feeling. Nah, di awal ini kita perlu sadar bahwa joy atau sukacita itu tidak sama dengan feeling happy. Jadi joy tidak sama dengan feeling happy. Sukacita tidak sama dengan perasaan senang. Karena kalau hanya senang itu perasaan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan di AOC kita sering bahas perasaan itu bisa berubah-berubah setiap waktu. Ya kan sekarang lagi senang, kemudian kesenggol apa dikit marah. Ya kan marah dia demademin, oke sudah baik lagi. Terkena apa lagi bisa sedih. Sedih nanti dihibur bisa enggak apa-apa lagi, berubah-berubah terus. Tapi sukacita itu bukan hanya perasaan. Sukacita ini sifat dan keberadaannya itu jauh lebih mendalam daripada perasaan. Jadi bukan sekedar hal yang temporary atau gampang berubah, tapi mungkin lebih seperti karakter gitu. Dan mungkin bisa kita pandang seperti ini. Perasaan senang itu ada di jiwa, sedangkan sukacita itu ada di dalam roh kita. Boleh kita ucapkan sama-sama dulu mungkin ya, Bapak Ibu jelaskan 1, 2, 3. Perasaan senang itu di jiwa, sedangkan sukacita itu di dalam roh kita.
So deeper, sesuatu yang lebih dalam, lebih kokoh, lebih stabil, lebih steady. Sifatnya seperti itu. Nah, yang aneh Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali ayat di Alkitab yang seolah-olah itu penulisnya kayak nyuruh pembacanya itu bersuka cita. Jadi seolah-olah kayak, kalau kita kan termasuk pembaca gitu ya hari ini ya. Kayak seolah-olah kita tuh disuruh gitu loh untuk bersuka cita. Oke, Paulus yang nulis Galatia 5 ayat 22-23 tadi, dia nulis di catatannya yang lain kayak gini. Filipi 4 ayat yang keempat. Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita kok bisa disuruh gitu loh. Kan aneh ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Loh, sukacita itu kan ya tergantung situasi. Ya kan? Harusnya kan situasi sukacita itu kan ya tergantung apa yang kita alami, kita bisa sukacita apa enggak. Tapi dia kayak nyuruh gitu. Bersukacita dalam Tuhan. Diulang sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, bahkan gini yang agak enggak normal Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus nulis gini, terus salah satu murid Yesus namanya Petrus itu nyatet di catatannya kayak gini. Kita lihat di terjemahan sederhana Indonesia, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya, 1 Petrus 1 ayat 6. 1 2 3. Pengharapan itu membuat kita sangat bersukacita. Oke, bagus. Walaupun dalam hidup yang sementara ini ada banyak peristiwa menyedihkan. Karena kita sedang mengalami berbagai, kayak gimana ya? Kan katanya banyak peristiwa menyedihkan. Ya kan? Kita sedang mengalami berbagai kesulitan. Ini lagi sulit loh. Lagi sedih loh ini. Kok bisa-bisanya dalam keadaan sedih, dalam keadaan sulit, dikatakan membuat kita sangat bersuka cita. Jadi bukan hanya bersuka cita, ditekankan lagi, sangat bersuka cita katanya. Kayak apa ya? Terus katanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Waduh, memang Tuhan itu apa menghendaki kita berada dalam situasi yang sulit dan menyedihkan atau gimana ya? Wah, itu pembahasan untuk sesuatu yang berbeda ya. Tapi dikatakan di tengah banyaknya peristiwa yang menyedihkan dan di tengah banyaknya kesulitan, katanya kita bisa bersuka cita. Apakah ini maksudnya gak berempati gitu? Masa ada orang anggota keluarganya meninggal kok kita kok bersuka cita? Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi inilah yang dimaksudkan bahwa sukacita itu lebih dalam daripada perasaan. Sukacita itu bukan hanya sekedar ditentukan oleh circumstance atau situasi di sekitar kita atau apa yang kita hadapi. Tapi sukacita adalah buah atau hasil dari peranan Roh Kudus dan hadirnya Roh Kudus dalam setiap kita. Tadi kan kita nyanyikan, kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Hasilnya ini gitu. Nah, sehingga kita bisa pahami bahwa sukacita itu bukan tidak adanya kesedihan sama sekali. Tapi sukacita adalah bukti keberadaan Tuhan bersama dengan kita dalam situasi apapun baik dan buruk. Boleh kita ucapkan dulu sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kalimat ini 1, 2, 3. Sukacita itu bukan tidak adanya kesedihan sama sekali. Tapi sukacita adalah salah satu bukti keberadaan Tuhan bersama dengan kita dalam situasi apapun baik dan buruk. So joy is not a situation where there is no sadness at all. But joy is the evidence of God being with us in any circumstance. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita itu tidak ditentukan oleh apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Makanya tadi Petrus bilang, walaupun kita itu sedang menghadapi banyak kesedihan, walaupun kita itu sedang melihat banyak peristiwa yang sulit, tapi dia katakan kita itu bisa memilih sukacita. Kita bisa hidup di dalam sukacita. Bukan berarti kita jadi orang yang kayak ngawang gitu ya saudara. Kayak gak relate sama dunia gitu. Kita jadi orang yang halu gitu. Gak nyata kayak
oh enggak apa-apa, kayak oh semuanya, oh Tuhan pasti tolong, atau oh enggak, ini bukan sesuatu yang menjijikkan atau kita denial, bukan sama sekali gitu. Tapi dalam situasi baik, dalam situasi buruk, kita tuh punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Bahkan dikatakan kayak gini, Nehemia 8 ayat 10 di terjemahan sederhana Indonesia. Kita ucapkan dulu sama-sama, 1, 2, 3. Sebab sukacita yang berasal dari Tuhan akan menjadi... Sukacita yang berasal dari Tuhan akan menjadi kekuatanmu. Sehingga saat keadaan kita itu tidak baik, saat itu tadi banyak kesedihan, banyak kesulitan, kita bisa memilih untuk berada di dalam sukacita karena the joy of the Lord is our strength. Sukacita yang dari Tuhan itu justru jadi kekuatan kita. Dan dikatakan the joy of the Lord, sukacita yang dari Tuhan. Jadi bukan dari yang lain, bukan disebabkan oleh faktor apa yang lain. Tapi asalnya dari Tuhan. Yang mana itu tadi, Tuhan kita tidak berubah, dia steady, dia selalu tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Sehingga sukacita kita itu bukan sesuatu yang datang dan pergi. Tapi itu tetap ada, berarti di momen sedih, di momen menderita, di momen yang mungkin kita sebenarnya sudah enggak kuat. Justru disitulah sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan Anda dan saya. Waktu kita merasa ini udah gak mungkin, gimana sih situasi sulit loh, berat loh. Ya apa mau sukacita, udah gak bisa. Kita maunya marah, kita maunya jengkel aja. Kalau bisa kita salahkan orang lain gitu, gak pernah kita yang salah. Yang salah tuh selalu orang lain. Tapi gak apa-apa ya, saudara sekalian, justru dikatakan sukacita yang dari Tuhan itu kekuatan kita. Dia akan kuatkan saudara, dia akan kuatkan saya, dan dia akan berikan sukacita. Terus Mas Pemazmur bilang gini, Mazmur 118 ayat 24 terjemahan Shalaber nyatetnya gini. Inilah hari yang Allah jadikan, mari kita bergembira dan bersukacita karenanya. Diajak lagi kan saudara, disuruh kan. Hanya karena apa? Hari kan dia bilang, bukan dia bilang hari ini adalah hari yang baik atau hari ini kita closing nih, dealing nih gitu. Kita bisa bersuka cita karena enggak. Dia bilang inilah hari yang Allah jadikan. Hanya karena this is the day that the Lord has made. Makanya kita diajak untuk bergembira dan bersuka cita karenanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, every single day, every single morning, kita bisa mengucapkan inilah hari yang Tuhan jadikan. Sehingga aku bisa memilih untuk bersuka cita dan bergembira, and I will choose joy. Karena apa? Because the joy of the Lord is my strength. Aku bisa memilih untuk bersuka cita karena sukacita yang dari Tuhan itu kekuatanku, dan hari ini kekuatan Tuhan itu yang akan memampukan aku untuk menghadapi apapun yang harus aku hadapi hari ini. Yang meyakini katakan amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, every day, setiap hari, dia mau memampukan kita, dia mau ada bersama dengan kita, dan salah satu bentuknya, dia berikan kita sukacita yang bukan datang dan pergi, tapi sukacita yang stabil, steady, selalu ada di sana apapun kenyataan kehidupan kita. Yang berikutnya yang akan kita lihat adalah peace atau damai sejahtera. Bahasa aslinya di catatan itu digunakan kata-kata eirene dari akar kata eiro. Artinya gini, tenang. Keadaan tenang, damai antar pribadi, terus termasuk juga gini, keamanan dan keselamatan. Nah kata-kata damai ini Bapak-Ibu Saudara sekalian di dalam porsi perjanjian baru aja digunakan 92 kali. Nah zaman sekarang nih ya, orang tuh kan sedikit-sedikit perlu healing, sedikit-sedikit cari healing gitu ya. Healingnya tergantung, ada yang suka ke gunung, ada yang suka pantai, ada yang suka alam, ada yang suka kota, ada yang suka pedesaan, ada yang suka cari yang tenang, ada yang suka cari yang rame, macam-macam gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu, berapa minggu lalu sih barusan, saya waktu itu ada harus melakukan pekerjaan di Bali, suami juga,
Kita mikir yaudahlah kita agak extend aja gitu beberapa hari. Tapi saya yakin Anda yang pernah jadi orang tua pasti sudah jauh lebih tahu daripada saya. Di musim kehidupannya seperti ini, kalau kita itu membawa anak-anak usia 2 tahun ke bawah, kita bukan liburan, kita hanya memindahkan tempat kerepotan kita. Ada amin Bapak Ibu saudara sekalian. Yang ketawa kayaknya pengalaman gitu, padahal saya ini kan cupu ya, sebenarnya baru aja 2 anaknya gitu aja bingung gitu, gimana dengan yang lain. Anyways, waktu itu saya dan suami itu waktu kembali kita kayak wajahnya gitu, seolah-olah kita butuh liburan dari liburan kita yang barusan. Ada yang pernah merasa seperti itu Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun tidak bawa anak balita gitu. Ya kan kayak habis liburan kok malah capek ya, kita butuh liburan dari liburan kita. Nah sehingga gini, kemana-mana sama aja sebenarnya. Ya kan? Bukan berarti orang gak butuh liburan atau liburan itu salah. Kalau Anda bisa pergi liburan, please pergi liburan Bapak Ibu saudara, tidak ada masalah, nikmati, enjoy. Tapi ini menunjukkan kepada kita semua bahwa manusia itu butuhnya apa sih? Kita itu cari damai. Iya Pak, iya saudara. Iya banget. Dimanapun kita itu carinya damai. Percumalah Anda mau pergi ke gunung yang sebegitu tenang gitu, tapi hati saudara gak damai, percuma. Ya kan Anda mau tinggal di resort yang termahal sekalipun, tapi kita gak damai, percuma. Nah sehingga Yesus sendiri saat dia ada di dunia ini, dia itu berpesan dan dia menekankan tentang damai sejahtera ini. Dia bilang Yohanes 14 ayat 27, banyak dari Anda mungkin tahu hal ini. Dia bilang gini, damai sejahtera, kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Ku damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah di terjemahan sederhana Indonesia bilangnya gini. Sekarang ini Yesus yang bilang aku mau meninggalkan berkat rohani katanya. Untuk kalian semua. Supaya kamu semua bisa hidup dengan hati yang tenang. Terus dia bilang, perasaan tenang yang aku berikan itu tidak sama seperti perasaan tenang yang dirasakan, apa saudara? Karena hal-hal duniawi. Nah sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, punya ketenangan dan damai sejahtera ini bukan kayak wah kita mungkin relax di spa gitu saudara. Atau kayak di tempat pijut gitu, relax kayak tenang banget gitu diiringi sound of fresh instrumental asik. Ding 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 tenang gitu. Atau damai dan tenang itu bukan berarti kita gak pernah mengalami kesukaran dalam hidup. Atau hidup kita tuh lempeng gitu, pokoknya gak ada badai, gak ada ini. Dan kalau misalnya ada badai, kita akan healing sampai hilang. Ya kan saudara, supaya hidup kita tenang. Tapi enggak, ketenangan dan damai sejahtera yang Yesus berikan itu bersumber dari identitas diri yang diletakkan hanya di dalam Yesus. Makanya kita jadi orang yang secure, bukan jadi orang yang insecure. Dan saat kita tidak insecure dan saat kita secure, kita bisa bersyukur ialah. Akhirnya ada ketenangan, ada bukan karena sekitar kita itu perfect, bukan karena kondisi hidup kita itu tidak ada masalah dan baik-baik saja. Tapi di tengah badai sekalipun kita bisa tenang. Karena gini Bapak Ibu saudara, kenyataan hidup itu selalu ada badai kan selalu datang. Markus 4 ayat 35 sampai 41 kita gak akan baca karena durasi waktu. Anda bisa baca di rumah, menarik banget. Waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya lagi naik di perahu terus ada ombak gede banget. Pokoknya ada badai, angin ribut. It was chaos, mereka semua panik, mereka semua tuh kayak gimana kita mau mati nih. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian yang dilakukan oleh Yesus saat itu, dia ngapain? Tidur Bapak Ibu saudara sekalian. Tidur kayak apa coba? Sampai murid-muridnya tuh kayak mungkin sudah gak habis pikir ya. Bilang, guru kamu tidak peduli kita binasa. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, bukan karena dia gak peduli, tapi justru dia segitu tenangnya, segitu damainya karena Yesus tahu bahwa dia pegang segala kuasa dan bahwa badai itu ada di bawah kuasanya. Dia tuh tinggal dia ngomong kelar udah selesai.
Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, buat kehidupan kita, badai datang pasti, kesulitan ada pasti. Enggak, bukan berarti hidup kita itu akan problem free, enggak. Tapi saat badai datang, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga bisa dalam tanda kutip tidur. Atau mungkin ada masalah, udahlah tinggal tidur aja. Pengennya gitu ya, sudah bangun tidur udah selesai, pengennya. Tapi saat badai datang, kita bisa, maksudnya tuh setenang itu. Kita bisa sedamai itu. Di tengah badai, di tengah segala chaos, di tengah segala kebingungan, di tengah segala kepanikan yang terjadi di dunia ini. Karena apa? Karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku. Dia berkuasa karena kita tahu bahwa yang ada bersama dengan kita, Yesus yang ada bersama dengan kita itu, dia pegang segala kuasa dan badai itu ada di bawah kuasanya. Tinggal dia ngomong lewat firman-Nya, itulah yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Oh, yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Sehingga Bapak Ibu seraskan, damai sejahtera. Bukan berarti hidup kita sempurna, bukan berarti segala keadaan itu ideal. Enggak selalu kok. Tapi karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku. Dan Bapak Ibu seraskan, di catatannya yang lain, Paulus menulis di Filipi 4 ayat yang ke-7. Habis tadi di ayat 4 dia bilang bersukacitalah. Ayat yang ke-7 dia bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara apa, saudara? Hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Dikatakan damai sejahtera Allah. Berarti ini sekali lagi damai sejahtera yang hanya dari Tuhan. Bukan dari healing-healing hilang kita. Bukan dari hal-hal yang lain. Tapi seperti yang Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 27 tadi. Damai sejahtera ku, kata Yesus. Bukan dari yang lain. Damai sejahtera Allah, terus apa? Yang melampaui segala akal. Karena apa? Orang yang paling pandai sekalipun tetap butuh damai sejahtera, ya enggak, saudara? Ya dong. Melampaui segala akal maksudnya apa? Saat kita itu sudah habis akal, saat kita udah enggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Biasanya orang akan apa? Kalut kan, panik kan, bingung kan, ngeblank atau apa gitu. Tapi justru di momen itu, damai sejahtera Tuhan itulah yang menggangin dan memelihara kita. Dan juga gini, saat kita gak ngerti apa yang sedang terjadi, atau saat kita gak ngerti kenapa ini harus terjadi, kenapa kok harus gini, kenapa kok harus gitu, saat akal kita sudah gak mumpuni untuk memahami. Damai sejahtera Tuhan itu meyakinkan kita bahwa it's okay kalau kita gak ngerti. Atau it's okay if we don't understand yet. It's okay kalau kita belum ngerti saat ini. It's fine. Damai sejahtera itu yang memelihara kita. Memelihara apa? Lanjutannya. Memelihara hati dan pikiran. Karena apa? Kalau pas kita lihat seperti yang Petrus tadi bilang, kesulitan, hal-hal yang menyedihkan dalam hidup, yang kacau itu apa? Hati dan pikiran pasti. Fokusnya tuh udah kemana-mana, pokoknya kayak bahasa asli Jawa Timurnya apa, gelambiar. Kayak apa menjelaskan gelambiar ya? Kayak pokoknya ngeblur lah gitu, gak jelas gitu. Kita kehilangan pandangan akan siapa Yesus. Kita kehilangan fokus, kita lupa bahwa kita punya Yesus. Atau kita ngomongnya sama Yesus apa, guru engkau tidak peduli kita binasa. Padahal dia bukan cuman guru. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia pribadi yang menenangkan badai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru damai sejahtera yang dari Tuhan, itu yang memelihara hati dan pikiran supaya enggak gelambiar atau enggak mau diar kemana-mana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan memeliharanya apa? Dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Terus terarah dan fokus kepada Yesus. Menyadari bahwa kita punya Tuhan yang membelah laut, kita punya Tuhan yang menenangkan badai, kita punya Tuhan yang pegang hidup kita punya Tuhan yang buka jalan buat kita, kita punya pribadi yang begitu powerful, yang pegang segala kuasa itu ada di dalam perahu kehidupan saudara dan saya.
Segala hal berada di bawah kuasanya, dia tidak pernah lepas kendali, dia tidak pernah tersurprise oleh apapun, dia tidak pernah terkejutkan oleh apapun. He is always in control. Nah, jadi pertanyaannya terus gimana dong? Supaya kita itu tetap punya damai dan sukacita dalam hidup keseharian kita. Paulus kasih step praktis di ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-8, Filipi 4 ayat 8 di bahasa Indonesia sehari-hari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Isilah, katanya apa? Pikiranmu, katanya. Karena apa? Supaya damai sejahtera itu kan ini memelihara apa? Hati dan pikiran. Kemudian dia bilang, isilah pikiranmu. Dengan ini tadi, hal-hal yang bernilai, patut dipuji, yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, yang manis, yang baik. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini ada dua karakteristik dari buah roh yang Tuhan pengen kita miliki. Sukacita dan damai sejahtera. Disebut itu tadi supernaturally great. Supernatural. Karena apa? Di luar naturalnya. Di luar biasanya. Kebiasaan kita pengen panik. Kebiasaan kita pengen marah. Kebiasaan kita pengen nyalahkan orang lain. Kebiasaan kita akan pengen, naturalnya kita akan pengen gitu. Tapi Tuhan mampukan kita. Atau gini, supernatural juga bisa berarti di luar yang natural. Di luar dari apa yang sedang terjadi. Saya tuh membayangkan kalau Tuhan itu bilang, katanya kita akan terbang tinggi kayak Raja Wali gitu ya. Di bawah tuh lagi kacau. Tapi kita naik mengatasi, mensuperi yang natural, yang kacau, yang lagi terjadi di bawah. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, ini juga sesuatu yang super natural. Karena apa? Kalau sendiri kita gak akan bisa. Kita butuh kekuatan super memampukan Anda dan saya untuk memilih dan mengakses dan memiliki sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Bersama Yesus di dalam perahu kita, apapun kenyataan hidup kita, kita bisa hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Sehingga sekali lagi, sukacita itu bukan tidak adanya kesedihan sama sekali. Tapi sukacita itu adalah salah satu bukti keberadaan Tuhan bersama dengan kita dalam situasi apapun, baik dan buruk. Kita pejamkan mata kita bersama-sama pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu hidup kami. Engkau yang tahu apa yang sedang kami hadapi. Engkau tahu apapun musim kehidupan kami saat ini. Tapi biarlah hari ini Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami bukan hanya ditentukan oleh apa yang kami lihat, atau hidup kami bukan ditentukan oleh situasi atau circumstance yang sedang kami alami Tuhan. Tapi hidup kami ditentukan oleh Yesus dan apa yang Kau ucapkan atas diri kami. Dan hari ini Tuhan, saat kami belajar, kami melihat bahwa sukacita dan damai sejahtera itu sudah Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan the joy of the Lord is our strength. Sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatan kami. Sehingga yakinkan kami Tuhan, bahwa kami tidak pernah sendiri dan hidup ini tidak pernah terlalu gila, terlalu crazy, terlalu wild buat kami. Karena kami punya Yesus di dalam perahu kami, yang kuasanya itu di atas segala-galanya. Dan Engkau yang akan membawa kami untuk hidup dalam supernatural, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Biar hari ini Tuhan, sukacita dan damai sejahtera itu menjadi karakter yang kami miliki dalam setiap diri kami. Bukti bahwa Roh Allah dan pribadi Tuhan sendiri itu ada di dalam kami, bersama kami, bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Penasehat di hidupku, penghibur bagi
jiwaku. Panggil dia. Ya Roh Kudus penolongku, di tubuh jiwa dan rohku. Dia penasehat bagi kita. Penasehat di hidupku. Dia penghibur. Penghibur bagi jiwaku. Ya Roh Kudus penolongku, di tubuh jiwa dan rohku. Sama-sama. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasamu yang menghidupkan setiap kami, Tuhan. Pagi hari ini kami tahu kami berdoa kepada pribadi yang hidup, yang akan memampukan kami. Dan hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sekali lagi ke dalam kuasa dan genggaman tangan Tuhan. Bahwa dalam situasi apapun ya Tuhan, baik dan buruk, Tuhan sudah menyediakan sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Biarlah kami hidup di dalamnya. Biarlah setiap hari Tuhan kami boleh menyadari inilah hari yang Tuhan jadikan. Oleh karena itu kami mau bergembira dan bersuka cita di dalamnya. Karena sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatan kami. Karena damai sejahtera Tuhan itu yang memelihara setiap kehidupan kami hari demi hari. Untuk kami boleh berfokus kepada Yesus dan Roh Kudus saja yang memegang setiap kehidupan kami. Berjaga atas setiap kehidupan kami Tuhan. Biar kami keluar dari tempat ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sudah taruh dalam setiap diri kami masing-masing. Kami yakin dan kami percaya Engkau sendiri berjalan bersama dengan kami, menaungi kami, memimpin kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita bersama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kerjakan perkara Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, supaya jelas itu berasal dari Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan, bukai pintu-pintu untuk setiap kehidupan kami. Guna satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dimanapun kami berada, apapun kondisi dan situasi hidup kami Tuhan, biarkan kami hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Menjadi pribadi dan orang-orang yang punya karakter sukacita dan damai sejahtera. Karena kami adalah milik Yesus saja. Terima kasih Tuhan, pulangkan kami semua dengan sukacita dan damai-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, semuanya sama-sama katakan. Amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. God bless you all for Omega Church. Have a great week ahead.